adalah kelas sport 4 tak open. Nah, ini ada GSX pertama yang turun di kelas ini. GSX-nya Guntur, odong-odong balap. Yang jokiin si Saugi. Ini sepertinya langsung memimpin posisi pertama. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat rider GSX yang lain. Jadi kedepannya GSX tidak sendirian. Ini tercatat lawannya rata-rata adalah Scorpio, Tiger, ada KTM 1 nih, mungkin KTM 200 atau KTM 250. Ya, GSX masih memimpin di lap pertama ini. Nah, ini dia M Saugi dengan GSX Guntur odong-odong balap. Saugi meninggalkan lawan-lawannya makin jauh di belakang. Saat ini masuki lap kedua. Adapun spek mesinnya GSX-nya Guntur ini adalah knalpot road race Pahe Lone Rider. Mesinnya porting by Jabrik. ECU standar, spesialis mati-mati. Karena beberapa kali latihan masih mati ECU-nya, semoga kali ini ECU-nya tidak error. Cam standar, sprocket, matanya 4-4-14. Ya, masuk lap ketiga. Pertama masih GSX, kedua KTM 250, ketiga Tiger, keempat kayaknya CBR Hold. Ya, kita berharap semoga ECU-nya tidak mati. Ini karena ECU standar yang masih error, sering mati. Ya, GSX mesin standar tune up di tes melawan mesin-mesin yang CC-nya lebih besar, dan spesifikasinya yang lain adalah open. GSX-nya Guntur ini shockbreaker-nya masih standar, tapi sudah di custom. Yang punya sendiri yang mengcustom. Ya, masih memimpin M Saugi, makin jauh meninggalkan lawan-lawannya. Sengaja Guntur, owner dari GSX ini, mengetes GSX-nya di kelas open sport 150cc sampai 250cc.
Lap terakhir ya? Hah? Berapa lap sih? 7 ya? 8. Anjir, banyak banget. Berdoa aja Tur, biar ecunya gak mati. Ah, ecunya mati modar. Selesai. Barangkali Suzuki mau menyumbang ecu ini buat GSX 1 ini. Barangkali ada orang-orang SARP di sini yang melihat video ini. Barangkali mau nyumbang ecu. Betul, hari ini cuacanya mendung, panas, mendung, panas. Ini adalah Denny Saka. Nah, ini adalah ownernya ini, owner GSX, odong-odong. Pakai bracket belakangnya, jangan pakai pusat standar lagi kayak punya gua udah ditaikin. Enggak apa leher dan rambut nggak terlalu masih. Iya, kurang aceng. Karena apa? Karena masangnya salah. Margo kasih lagi. Panjangan bro videonya, putus aja ya, ntar lap terakhir sambung lagi. Lap terakhir ya? Rupanya sudah lap terakhir. Semoga ecunya tidak mati saudara-saudara. Nah, ini adalah peserta terakhir. Oh, udah over lap. Oke. Alhamdulillah ecu standarnya gak mati. Masih satu lap lagi ternyata. Oh, sudah juara, bendera ini sudah dikibarkan. Nah, ini adalah Jul Aspek dari Jabrik Motor. Ya, ini adalah juara-juaranya. KTM juara 5, kemudian CB juara 3, GSX juara 1, Tiger juara 2, dan CBR Old juara 3.